SD Negeri 3 Tegalyoso, saya terletak di Desa Tegalyoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Kepala sekolah Haji Jainuri SPD. Pada kesempatan ini saya akan menerapkan RPS rencana pengembangan sekolah dengan masalah penggunaan IT dalam proses belajar mengajar. Kemudian pada kesempatan ini saya siap melaksanakan pembuatan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Bapak Pengurus Komite yang saya hormati, dan Bapak Perwakilan dari Wali Murid yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SD 3 Tegalyoso. Sholawat dan salam pada kita senimat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di akhir mendapatkan berkah sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, terkait dengan kegiatan penguatan kepala sekolah ini ada beberapa unsur kegiatan yang harus dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Luas daerah bangun datar.
Alhamdulillah. Jadi ini lebih menguntungkan menggunakan itu ya anak ya. Ya, terima kasih. Nama saya Nisi, salah satu wali murid dari SD Negeri 3 Tegalyoso. Setelah melihat pembelajaran menggunakan IT dan mendengar cerita dari anak saya, pembelajaran menjadi lebih menarik dan anak saya lebih semangat belajar. Dan semoga kedepannya pembelajaran menggunakan IT di sekolah SD Negeri 3 Tegalyoso dapat diterapkan dengan maksimal.